Jangan Ki menyerah. Tahan Ki nak. Jangan menyerah nak. Tahan nafas. Sabar. Tahan nak. Sabar sayang. Tahan nak. Para Akang. Kenapa? Ibu kas. Naik ke atas. Pasti Para Akang ini. Betul-betul makhluk biadab itu sangat meresahkan kita semua. Kamu urus Ki Ibu Sandro ini. Iya deh. Dan kamu. Iya deh. Kamu ikut kok sama saya. Kita kumpulkan semua warga. Ayo cepat. Eh, ibu-ibu, bapak-bapak, ikut sama saya. Kita ke hutan Malino, cari itu namanya makhluk biadab itu. Ayo! Aku manusia kecil! Jahat! Biarkan mereka lahirkan ini guru anakku demi Rahma! 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 Apa ini? Jejaknya si Rahma? Bide, toje darah Rahman nih. Cumi dari air ketuban. Iya, iya deh. Anak-anak kecil, pergilah tidur. Bangunlah dan katakan, ini adalah awal dari hari cerah yang baru.
mau membuat kutakan yang lagi. Sabar ya sayang, kamu pasti semua. Malah kian sekali. Ma, pakai telepon. Coba dipunyai. Suamimu. Sejak kamu pergi meninggalkannya, dia semakin kejam. Dia kembali membuat onar. Dia membunuh seorang ibu yang baru saja melahirkan. Dan dengan kejam dia memakan bayinya. Perbuatan dia betul-betul sudah di luar batas. Teta dan seluruh warga terpaksa membunuhnya. Teta tidak mau. Ada penduduk yang kembali menjadi korban kebiadaban. Dok, gimana dok? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Ma, mana Ivo? Saya tidak mau tahu. Pokoknya minggu ini, kamu harus bisa mendapatkan berita yang bisa dijadikan headline news dan bisa mendongkrak penjualan tabloid cerita Nalang. Beres, Pak. Pokoknya semua siap saya laksanakan, Pak. Ya sudah, kalau itu, Pak. Permisi, Pak. El? Oh ya udah, ya gue ke tempat sekarang, ya, oke, yuk, dah. Mana? Dot, alhamdulillah ya, kita diterima kerja di sini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa kerja di sini. Ya iya dong, makin lama makin naik gaji.
Itu yang kita harapkan. Kalau perlu pekerjaan kita itu melayani dokter, bikinin kopi, sama duduk manis kayak Bobby. Tapi dok, kalau ngelayanin kopi lo, ngelayanin dokter gua. Enak banget dah. Ngurusin data-data awas yang kelewat. Kubil? Ada dokter. Kebetulan ada kalian di sini. Iya dok, iya dok. Ada apa dok? Barusan ada pasien yang meninggal dunia di ruang ICU. Tolong pindahin ke kamar mayat ya. Supaya besok bisa dibawa sama keluarganya. Udah, gak usah banyak protes. Yuk cepat pindahkan. Mari dok. Ya, baru kerja sehari udah disuruh pindahin mayat. Ah, elah, masih bagus mindahin mayat daripada mindahin kuburan lo, repot. Ya mindahin sih mindahin, emangnya gak ada kerjaan yang lain apa selain mindahin mayat. Eh, kerjaan aku tadi sih gak cocok sama muka lo. Tuh kan, apa aku bilang bilang kita nganterin mayat aja yang belum nyampe kamar. Lampunya udah mati nyalapin. Ini nah, lagi kan, eh, dan kebo, paling juga ada yang koslet. Nakut banget sih jadi orang. Ayo. Pakai nangis lagi. Tolongin apa lagi? Tangannya bayar. Mayat juga enggak demen megangin kaki lo. Lihat. Tangannya megangin kaki. Maaf, Benar. Sengaja. Lagian lo pindah ke sini lagi. Pikir tangannya mayat megangin kaki gua. Udah, yuk. Lu belakang aja deh. Gua di sini ya. Takut. Badan doang, kagak di listrik. Udah. Buram. Biar kalah cepet. Ini mayat berat banget sih, padahal cuma anak kecil. Kenapa sih lu? Muka seneng banget. Seneng banget. Mayat. Udah tahu mayat, pakai ngomong. Udah tuh surat, enterin dong. Dokter. Surat laporan jenazahnya dok. Kami pamit ya dok. Makasih dok. Tunggu. Ini surat kalian bawa lagi, ya. Terus serahin ke ruang admin. Dokter ini bercanda aja. Mana ada surat diademin? Eh Pak Lul, bukan diademin. Dasar koplak. Maksud kamu ini apa? Pakai bawa-bawa kucing kemari? Kalian tidak tahu, saya di sini banyak pekerjaan. Ya gimana saya tahu dok? Kan dokter ada di dalam duduk, sedangkan kita berdua kan di luar dok. Lah itu benar. Kita juga nggak tahu dok. Iya. Kucing. Malah pada bengong lagi. Iya. Pergi sana. Bawa tuh kucing. Iya dok. Iya. Tuh saya. Bawa lu. Wah aja. Kamu aja. Bawa. Enggak. Kau yang bawa kucing. Aku duluan deh. Takut. Entah apa lu? Entah aja. Lu pake berada di sini, ngapain juga? Bi, kucing gue, kucing yang dibawa tadi, Bi. Ada di sini, Bi. Eh, mengusan warteg. Udah tahu kucing itu dibawa sama gua. Beneran, Bi. Kucingnya itu ada... Mana? Bi, beneran, Bi. Ada di situ tadi, Bi. Emang, kucing itu ada di gua nih, tuh. Bil.
Eh, Dot, gue jadi heran. Kenapa jenazah bisa jadi kucing? Hanya apa yang gue bilang. Gue dari awal itu paling takut kalau urusan sama mayat. Tahu kagak lu? Ya gue juga sama, Dot. Kepepet kerjaan gimana? El, kenapa tadi? Terus banget. Gua tadi dapat penglihatan kalau ada anak kecil yang berubah menjadi makhluk yang sangat menyeramkan. El, ini berita bagus, El. Ini bakal jadi berita besar buat tablet kita. Kita cari anak yuk. Emangnya lu pikir gampang apa? Di dalam tubuh anak kecil itu ada kekuatan yang sangat besar. Lu ngomong apaan dong? Lu ngomong ya? Halo bos. Trino. Sudah 2 hari ini Elena gak masuk kantor. Kenapa dia ya? Elena masih sakit bos. Sakit? Memangnya gak ke dokter? Kamu tahu sendiri kan, cuma dia satu-satunya wartawan yang punya indera keenam dan bisa menerbang ke dunia mistis. Iya, terus mau gimana lagi, bos? Loh, pakai nanya mesti bagaimana lagi? Saya nggak mau tahu, cari dokter yang paling mahal biar dia itu cepat sembuh. Dan biar dia bisa bantu kamu cari berita bagus lagi. Kalau enggak, semua fasilitas yang saya berikan sama kamu akan saya tarik. Dan jabatan kamu akan saya ganti sama orang lain. Aduh, nggak begitu dong, bos. Mana Elenanya? Saya bicara langsung sama dia. Bos marah, saya ngomong. Lu mau gue dipecat, ngomong dong. Ayo. Halo? Sebagai cerita yang lain.
Udahlah, Den. Jangan ditangisin terus. Lebih baik kita doain Diva, biar Diva tenang dalam sana. Oh ya, Den. Kok jenazahnya nggak sampai-sampai juga ya? Cepetin gue ke rumah sakit ya. Ma, Denis ke rumah sakit dulu ya. Mau urus jenazahnya Diva. Dan, pakai mobil gue aja yuk. Naik motor aja deh, gue takut macet. Tapi kan lo dari semalam di rumah sakit belum tidur. El, ayo. Iya, bentar. Apa kan? Hah? Enggak. Gua enggak apa-apa. Pak, kira-kira kejadiannya pada pukul berapa? Kira-kira kejadian terjadi pada pukul 23.45. Oh ya, Pak. Apa ada kaitannya pelaku yang membunuh Dr. Mariana dengan pelaku yang telah membunuh beberapa waktu lalu, Pak? Yang meresahkan warga Makassar? Iya, Pak. Bunuh yang terjadi di daerah Makassar. Untuk sementara waktu ini belum bisa mengambil kesimpulan karena kasus ini masih dalam proses penyelidikan. Kami rasa cukup. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. El, El, mana sih lu? Woi, buru-buru banget, El. Aduh, El, apa sih itu? Malaka. Ini bukannya mitos dari Makassar ya? Kok ada di sini? Itu dia yang bikin gue bingung. Kenapa setan itu bisa sampai ke sini ya? Hah? Aduh. El? Kok gue jadi takut sih, El? El? Sabut yuk. Ayo. Pusi. Ma. Mama. Tetsi pusi enggak? Bukannya tadi Pusi main sama kamu? Iya, tapi gak tahu pergi kemana lagi. Bantu Diva cari si Pusi yuk, Ma. Hah? Tuh! Pusi. Pusi. Ini Pusinya kamu nih, tadi kakak temuin depan gerbang. Sayang-sayang. Makasih ya, Kak. Eh, lu yakin gak sih yang bunuh Dokter Mariana itu Parakan? Lu ada bukti gak sih? Justru itu, kenapa gua ngajakin untuk melakukan investigasi? Supaya kita bisa ngebuktiin kalau yang ngebunuh Dokter Mariana itu adalah Parakan. Kalau perlu, kita hentikan aksi biadab makhluk itu.
Aduh, lu jangan bercanda dong ngomongnya nih, ah. Berarti kita bakalan jadi korban juga dong. Gua gak mau jadi mati konyol, El. Gua gak mau, El. Hidup atau mati itu kan urusan Tuhan. Ya gua tahu itu urusan Tuhan, tapi gua gak mau mati konyol, El. Iya, iya. Lagian, bukannya lu butuh berita besar buat tabloid kita itu. Itu bagus nih. Aduh. Gua sampai gak kepikiran lu ngomong kayak gitu. Boleh juga ya. Kenapa? Mbak. Kayaknya ada korban gimana gitu. Ya udah ya. Selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Sus, saya mau tanya jenazah adik saya, Sus. Sampai sekarang kok belum sampai juga ya? Tunggu sebentar, nama pasien siapa? Diva Soraya. Coba saya cek dulu ya. Mas, Mbak, pasien bernama Diva Soraya belum meninggal. Kondisi dia sekarang masih dirawat di ruang ICU. Sus, serius adik saya masih hidup? Iya, Mas. Untuk mengetahui lebih lanjut, silakan cek ke ruang ICU. Masih, ya. Bendor. Gue bener-bener gak habis pikir. Yang namanya orang udah meninggal, lo bisa hidup lagi ya? Dengan lo doang, gue ini ya, juga baru semua kali lihat orang udah mati, hidup kembali. Tau ah, emang lo kemanain lah. Mas kagetin kita aja ya. Oh, ada apa sih, Mas? Jadi benar ya kalau adik saya itu masih hidup? Iya. Iya, benar. Malahan, Mas, ya, hasil pemeriksaan terakhir, kalau adiknya Mas itu yang penyakit kanker otak itu udah sembuh total, Mas. Benar. Hidup lagi? Iya. Hidup lagi dan mati hidup lagi. Sama aja, dodol. Kalau gitu saya mulai dari saya, boleh kan? Boleh, Mas. Silahkan masuk, Mas. Silahkan. Bebennya, Mas. Apa masuk? Dia itu sudah. Karcis. Udah, Mas. Silahkan, Mas. Diva? Jenazahnya kok nyampe-nyampe ya? Kenapa sih? Tapi benar juga loh, Bu. Apa ada masalah di rumah sakit? Nggak tahu, tapi Dani sama Hanna nggak ngurusin rumah sakit. Oh, syukur dah kalau sudah ada yang ngurusin. Nah, bilang ya enggak. Sabar ya, Nak. Sebentar lagi. Mama pasti senang banget kalau ternyata kamu tuh masih hidup. Aku juga senang banget kok. San, lu kenapa sih?
Sar, maju, Sar. Alhamdulillah. Kalian gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mbak. Syukur lah, kalau kalian gak apa-apa. Makasih ya. Ya, sama-sama. Lain kali hati-hati ya. Lo ini gimana sih, San? Lo sengaja yang menyelakain gue sama adik gue? Sorry, Den. Lebih baik gue yang nyetir. El. Hei. Maaf lo. Rin. Apaan? Lo lihat anak kecil yang ada di dalam mobil, kan? Itu... Ya gue lihat lah, kenapa sih emangnya? Anak itu para kalian yang kita cari, Rin. Waduh, jangan ngaco deh lu. Untung aja ada yang nyelamatin. Coba kalau enggak, kita semua udah mati, tau gak? Ini Diva, Ma. Iya. Diva masih hidup, Ma. Dennis, Diva, Sandra, ayo makan. Wow, banyak banget loh masaknya. Ya dong, mau masak banyak nih. Mana Sandra sama adik kamu? Sandra pulang. Kalau adik di kamar lah, Ma. Ya udah, mau panggil adik kamu ya. Oke. Diva? Diva? Ya ampun, Diva. Aduh, mama kaget. Kamu dari mana, sayang? Diva, mama hari ini masak banyak banget. Semua makanan kesukaan kamu. Kita makan yuk. Ya, sayang. Yuk. Makan duluan, bukan tungguin adiknya. Udah lapar banget, Ma. Wajar. Nah, Diva, lihat. Mama masak banyak banget nih. Semuanya untuk kamu. Dan semua kesukaan kamu. Ada sate ayam, ada ayam goreng. Terus, tuh lihat. Ada buah. Buah apel sama jeruk. Kamu makan ya. Biar kamu tambah sehat dan badan kamu tambah fit. Kamu makan ya. Mama ambilin ya. Ambilin yang banyak, Ma. Loh, Diva mau kemana? Diva? Diva? Gimana sih? Udah biarin aja, Ma. Namanya kan baru sembuh sakit. Jadi wajar aja kalau nafsu makannya belum pulih. Udah mau makan aja. Pelan-pelan makan.
uangnya. Kamu yakin mau tidur sama mama? Bu ya. Kenapa buku juga jadi berdiri gini ya? Daripada gue kenapa-napa, mending gue telepon ini sendiri. Denis, ada apa? Ini mah, tadi Sandra telepon aku. Tapi tiba-tiba aja mati dan aku telepon balik HP-nya nggak aktif. Aku takut ya, mah. Ada yang nggak beres. Ya udah kalau gitu kamu ke rumahnya aja. Tapi jangan malam-malam ya pulangnya. Iya, mah. Aku ganti baju dulu ya. Sandra, Sandra, Sandra,
lu udah dapat belum informasi tentang parakang yang makhluk keji itu? No. Parakang itu ternyata makhluk yang paling ditakuti sama masyarakat Bugis Makassar. Bukan hanya karena dia mengganggu, tapi dia juga gak segan-segan membunuh para korbannya. Parakang itu bukan hantu atau jin kan ya? Bukan. Kalau dari artikel yang gue baca, parakang itu adalah manusia yang mempelajari ilmu hitam. Seperti pesugihan misalnya. Tapi sayangnya dia gak bisa menggunakannya secara benar. Atau dalam artian dia gagal menguasai ilmu tersebut. Padahal... Padahal apa? Ya padahal dulunya ilmu ini digunakan sama pejuang kemerdekaan untuk melawan penjajah. Karena orang yang bisa menguasai ilmu ini bisa berubah menjadi apa aja. Dia bisa berubah menjadi sepotong bambu, kucing, anjing, atau bahkan sehelai kain terbang. Tapi sayangnya sama segelintir orang disalahgunakan untuk mendapatkan kekayaan. Dan kayaknya ada yang gak beres sama adik lo. Maksud lo? Kayaknya adik lo sekarang udah berubah menjadi manusia jadi-jadian. Lo tuh kenapa sih, Dan? Harusnya gue yang tanya itu sama lo, San. Tadi siang lo kecelakaan gue sama adik gue. Dan sekarang lo bilang kalau adik gue jadi makhluk jadi-jadian. Maksud lo tuh apa, San? Gue gak ada maksud apa-apa, Dan. Gue cuma pengen kasih tau lo dengan apa yang gue lihat. Karena gue ngelihat dengan mata kepala gue sendiri. Kalau adik lo itu... Cukup. Lebih baik lo turun dari motor gue sekarang. Turun, gue bilang. Turun! Lo tega nurun gue sendirian di sini. Gue gak peduli. Satu lagi. Berani lo jelekin adik gue. Gue akan jelekin. Tapi tetap aja, gak akan bisa berubah persis seperti aslinya. Misalnya aja dia berubah menjadi kucing. Wujudnya memang kucing, tapi kaki belakangnya cenderung lebih panjang dan tidak memiliki ekor. Waduh, serem juga ya kalau kita nemu begituan. Iyalah. Dia tuh bisa berbentuk apa aja ya? Binatang iya, benda iya. Iya. Lu lihat deh, itu cewek bukannya yang kita tolong tadi siang ya? Mbak! Apa penampakan yang lu lihat tadi wujudnya seorang anak kecil? Iya, adiknya pacar gue sendiri. Benar kan dugaan gue? Maksud lo apaan sih? Lo ingat gak? Tadi siang gue sempat bilang sama lo. Kalau anak yang ada di dalam mobil itu adalah parakang yang kita cari. Parakang? Ya terus kita mesti gimana? Satu-satunya cara kita harus temuin keluarganya. Karena cuma keluarganya yang bisa menghentikan aksi makhluk itu. Tapi kayaknya gak mungkin kalau kita ngajak keluarganya untuk menghentikan aksi kejinya manusia jadi-jadian itu. Karena ketika gue kasih tahu ke kakaknya aja dia gak percaya. Bahkan dia marah-marah dan nurunin gue di tengah jalan. Sekali lagi, thanks ya. Kalian udah nyelamatin gue untuk yang kedua kalinya. Sama-sama. It's okay. Oh iya, kalau ada apa-apa, hubungin kita kesini ya. Okay. Yaudah, kita pamit dulu. Bye. Jalan ya. Bye. Ya.
tidak dapat dihubungi. Cobalah. Nah, itu sih. Gak ada maksud apa-apa, Den. Gue cuma kasih tau lu dengan apa yang gue lihat. Karena gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri. Apa mungkin yang dikatakan Sandra itu benar? Diva. 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 Hey, kamu lagi ngapain? Ma, mau sleep. Ma. Diva. Kamu cari apa sih? Ma, baru tuh aku lihat, Ma, kalau astaga. Apaan tuh? Ma, aku pergi dulu ya. Mau kemana lagi? Bukannya kamu tuh libur. Aku mau ngelayat Sandra, Ma. Ngelayat? Ngelayat Sandra? Kenapa, Sandra? Memangnya siapa yang meninggal? Sandra, Ma. Barusan aku lihat di berita, Ma. Sandra jadi korban pembunuhan. Aku ganti baju dulu. Sandra. Apa ada tanda-tanda yang mencurigakan? Enggak, kami tidak melihat tanda-tanda yang mencurigakan. Mbak, iya kan? Iya. Kami hanya mendengar suara cerita Sandra, kami pikir perantau sama pacar. Apa mungkin Sandra jadi korban perampokan? Kayaknya enggak mungkin deh, enggak karena mungkin. Tidak ada barang satupun korban yang hilang. Terima kasih ya. El, sini deh, El. Lihat deh. Dugaan gue ternyata benar. Ya, aku tahu. El, apa El? El. Awas. Lu bukannya yang kemarin mau ketabrak di rel kereta api ya? Lu berdua yang nyelamatin gua kan? Iya, yeah, kebetulan. Kita ketemu di sini. Emangnya ada apa? Ada sesuatu yang mau kita bicarain sama lu. Ini aja. Mendingan kita bicarain di tempat yang enak ya. Boleh. Jadi semalam lo yang nganter Sandra pulang kan? Ya, yeah. Gue yang nganter. Semalam mobil dia mogok, makanya gue antar dia pulang. Waktu lo nganter Sandra pulang, adek lo ada di mana? Kenapa lo jadi nanya adek gue? Apa hubungannya? Bro, mendingan lo jawab dulu. Gak usah nimpang. Lo yakin kalau semalam adek lo ada di rumah?
Karena adik gue itu masih kecil. Dan dia baru sembuh dari sakit. Adik gue tuh gak mungkin berubah menjadi makhluk sekecil itu. Kalau secara logika memang gak masuk akal. Tapi asal lo tau ya bro, adik lo ini udah berubah jadi malaka. Mana buktinya? Gue yakin, orang yang dibakar di video ini, itu ada hubungannya sama keluarga lu. Kita mau kemana, Ma? Kita pindah saja ke Jakarta. Terus, Bapak? Gue pernah berubah jadi parakan. Cuma gue gak pernah nanya sama nyokap gue. Gue coba cari info. Ternyata setelah pemegang ilmu itu mati, dia akan mewarisi sama anak dan cucunya. Begitu juga seterusnya. Tapi kenapa gak gue aja sih? Kenapa mesti adik gue? Karena kondisi adik lo lemah. Itulah kenapa Parakan lebih gampang ngerasuin dia. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Kalau sekarang adik lo udah berubah menjadi parakan. Gue sependapat sama dia. Lo harus bantu kita. Oke. Tiba-tiba ada sebuah suara memanggil. Apa yang terjadi? Putri kecil. Tangisanmu dapat meluluhkan sebuah batu. Udah tidur deh. Saya Rino, Tante. Ayo duduk. Gak apa-apa, gue diri aja. Ada apa sih? Ada yang mau aku omongin sama Mama. Tentang apa? Diva, Ma. Kayaknya ada yang ngabir sama Diva. Diva udah berubah menjadi pembunuh yang keji. Karena dia mewarisi ilmu hitam dari papa. Kamu nih kalau ngomong jangan sembarangan ya. Adik kamu itu baru keluar dari rumah sakit. Awalnya aku juga gak percaya. Udah, mau denger. Tante, benar kata Dennis, Tante.
Menurut teman saya, yang punya indera keenam dan bisa melihat sesuatu, bahwa anak tante... Cukup! Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Udah, kalian pulang aja! Ma, tolong Ma, tunggu dulu Ma. Kasih aku kesempatan Ma, untuk kebuktiin kalau semua itu nyata Ma. Oke, sekarang kita buktiin ngomongan kamu. Tapi kalau sampai nggak terbukti apa yang kalian bicarakan, teman kamu suruh keluar dari sini. Kalian lihat, sedang tidur kan? Kalian benar-benar udah sana keluar. Menurut pandangan supernatural teman saya. Ah, udah. Tante enggak percaya gitu-gituan. Mendingan kamu pulang aja deh. Pokoknya tante enggak mau kalian mengganggu keluarga tante lagi. Maaf, tante. Permisi. Aduh. Dennis, dengar ya. Mama enggak mau kamu bergaul lagi sama mereka. Ngerti kamu? Kamu pikir kata maaf kamu itu bisa menyelamatkan perusahaan saya dari kebangkrutan? Iya! Makanya cari berita yang bagus, yang spektakuler, yang bisa mendongkrak penjualan tabloid cerita malam. Itu dia, Pak. Saya juga akan berusaha mencari berita baik, bagus, dan spektakuler. Pokoknya saya nggak mau tahu. Hari ini juga, kamu harus mendapatkan berita yang spektakuler. Jika tidak, saya akan memecat kamu dan akan menarik semua fasilitas yang saya berikan sama kamu. Permisi. Kamu ya, masuk. Terus gimana kabar kamu? Bukannya kamu ini sakit ya? Iya Pak, tapi udah gak mendingan kok. Syukur deh kalau gitu, kamu jadi bisa bantu Rino untuk cari berita lagi ya. Siap Pak. Tapi El, ingat, kamu gak boleh terlalu capek, biar kamu gak sakit lagi ya. Iya Pak, kalau begitu saya permisi dulu. Oke, silakan. Mari Pak. Thank you. Stres gue. Bingung. Kiri mentok, kanan mentok. Lu tadi denger sendiri kan, bos ngomong apa? Kalau gue gak dapat berita yang bagus, semua fasilitas gue akan diambil sama kantor. Kalau begini caranya gue bisa nganggur, El. Udah sabar. Sabar. Lu bilang sabar, kalau ngomong tuh gampang, El. Sabarin, sabar. Tapi lu mau, hah? Lu tega kalau temen lu pulang kampung terus nyangkul di sawah, lu mau? Gua sih gak kebayang, El. Gua punya fasilitas dari sekarang. Gua gak laku sama cewek. Apalagi gua gak punya apa-apa. Tambah jomblo akut gua. Yaudah gini aja. Gimana kalau kita sekarang ke rumah Dennis? Ke rumahnya Dennis? El, lu inget gak kemarin? Kita kesana kita diusir. Dan sekarang kita mau kesana lagi. Gua gak mau diusir dua kali. Ogah gua. Emangnya lu gak mau dapat berita bagus apa? Berita bagus apaan sih lu? Gengsi gua. Kira nanti. Ini sekarang kita berangkat. Ah, kelamaan. Mana sih? El. Udah. El.
kenapa sih? Dennis. Diva kenapa sih? Ternyata betul apa kata kamu. Diva mau mewarisi ilmu hitam dari papa kamu, Dennis. Jangan sekali-sekali kamu kawin dengan Bagas. Dia itu mewarisi ilmu para Kang. Dan cepat atau lambat, itu akan menghantui keluarga kamu. Bagas tidak mewarisi ilmu seperti itu, Teta. Sekarang memang tidak. Tapi cepat atau lambat, dia akan mewarisi ilmu itu. Dia akan jadi para Kang. Teta tidak mau. Kelak cucu Teta diwarisi ilmu terkutuk itu. Tapi semua yang terjadi itu sudah hendak yang kuasa, Teta. Sudah, Mi. Jangan mau kebanyak bicara. Kalau kamu berkeras kawin dengan Bagang, pergi kamu dari rumah ini. Ya sudah. Kalau Teta mau seperti itu. Kau tidak akan menyesal kawin denganku. Kenapa? Dayang meragukan kesetiaanku? Tidak. Bukan begitu. Kau tahu sendiri kan? Terkadang cinta itu butakan hati siapapun. Saya hanya tidak mau kau menyesal di kemudian hari. Saya tidak akan menyesal, Daeng. Saya akan menerimanya, mau hitam, mau putih, mau pahit, mau manis. Saya akan selalu mencintai Daeng. Karina, jadi selama ini itu semua dari hasil Paraka? Iya. Sudah selama 3 tahun ini saya mewarisi ilmu tersebut dan saya tidak bisa menolaknya. Sudah. Tidak ada yang perlu kau tangisi. Lagi pula, lebih baik kita hidup seperti ini, toh. Banyak harta, dihormati semua orang. Bukan seperti ini, aku mau menikah denganmu. Aku tidak mau. Karina. Aku tidak sudi. Karina. Lepasin. Karina. Karina! 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 Sekali lagi saya minta, tolong jangan tinggalkan saya. Kenapa sih? Karina! Kamu! Karina! Kita mau kemana, Ma? Kita pindah saja ke Jakarta. Dia berubah jadi karakter, Dennis. Thank you.
nggak ada, Ma. Ma, Ma, ini gawat, Ma. Kita harus cari dia secepatnya, Ma. Sebelum dia menelan korban lebih banyak lagi. Nah, lu yakin, Nak? Udah. Nanti kita diusir lagi. Ah. Aduh, Nak. Aduh, kita mau jatuh, Nak. Untung ada kalian. Ada apa emangnya? Diva berubah jadi parakan. Dia di atas. Hah? Ayo. Ya bener lah. Berita bagus dong buat gue nih. Itu no. Ini baru berita nih, Nah. Kembali lari gak ya? Kembali lari gak ya? Dia ada di dalam. Ayo. Den, tunggu. Lu tuh harus ingat, kalau adik lu tuh sekarang udah dirasukin sama kekuatan yang sangat jahat. Iya, Den. Kita sekarang harus lebih hati-hati lagi. Oke. Ayo. Lu yakin di sini? Hah? Udah, gak usah takut. Begini mah bonyok parah. Kita harus kenal lagi ya. Gue gak kuat bonyok. Tok. Gue gak bisa ngegunain kekuatan gue. Lu serius, El? El, lu lebih tenang lagi, El. Lu fokus coba. Gak bisa, No. Kita cari aja sendiri. Gua harus nemuin adik gua. Ya, kalau gitu kita cari manual aja. Baunya dari sana. Ya. Iya, baunya dari atas. Ayo. Cepetan. Iya. Ada di situ. Hey. Mana lo?
mana? Tadi ada di kamera gua. Di ruangan ini. Cari lagi deh. Lu harus dapet. Gak ada deh. Tapi ada loh. Yakin lo? Iya. Ayo deh. El, kayaknya kita harus berpencar nih. Enggak, gua gak setuju. El. Thank you.
Diva bangun. Diva. 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 Diva.